Beginilah kondisi pengendara motor usai ditabrak dam truk pengangkut material proyek Tol Probowangi di Desa Condong, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Satu orang bernama Hayi tewas di lokasi kejadian. Sementara satu bocah berinisial MN meninggal dunia di rumah sakit. Sedangkan kedua orang tuanya mengalami luka berat. Sebelumnya kecelakaan terjadi saat truk yang dikemudikan Sudi Prayitno melaju dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di jalan menurun, diduga truk mengalami remblong hingga menabrak dua pengendara motor dari arah berlawanan. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Kami masih menduga ada kegagalan fungsi rem sehingga menabrak dua sepeda motor yang berjalan satu di depannya dan berjalan berlawanan arah. Oke, untuk korban dan sekarang dievakuasi? Saat ini korban sudah kami evakuasi ke Rumah Sakit Waluyo Jati, Kerangsaan, Kabupaten Probolinggo. Polisi pun masih menyelidiki kasus ini dengan memeriksa supir truk secara intensif. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Happy Laila Tuansyah untuk CSI, RTV.